Hai, jumpa lagi dengan saya dan Niki Pradita. Dan ini Raya Rules. Raya Rules, hooray. Jadi kenapa kita pakai agak rapi-rapi hari ini? Pakai batik karena apa namanya? Ayo, apa? Muncang ngapain? Menikah. Jadi Om Muncang ini adalah Reza. Reza ini adalah adiknya Papa Yon. Yon nomor 3. Jadi adiknya Kiki ya, di bawahnya Kiki ya, di bawahnya Om Kiki ya. Iya. Kita temanya ini. Coba panggilannya Radia. Ini nih dipanggil sama Mbak Iya nih. Mana ya Radia ya? Radia. Nah, ini sudah pakai batik juga. Tapi sepertinya matanya merem ya. Lagi tidur. Radia. Radio. Coba. Radio. Ya, aduh kelamaan nih. Jadi Reza ini adalah adik nomor 3. Akhirnya dia menikah setelah sekarang waktu umurnya berapa ya? 31 ya? 89? 31 atau 32 ya? 32 ya? Menjelang 32 dia menikah. Kemarin baru Kiki menikah bulan November. Sekarang Reza yang menikah. Ralia ini manggilnya Om? Omca. Omca ini adalah orang di balik Raps Kitchen dan juga TikTok Celduk ya? Iya. Eh, nanti Papa juga mau kasih hadiah buat Omca. Sesuatu. Apa? Nah, ini harus di... Apa nih? Harus di... Aku nggak tahu! Nah, ini dia. Harus di highlight. Wih, keren. Selamat datang, Pangeran. Hai. Ini nama aku siapa? Namanya siapa? Namanya Radia. Iya, Radia siapa? Radia Iren Acip. Ya, Radia Iren Acip. Tadi bilang mananya, bukan namanya, mananya. Eh, kok keren banget sih, samaan kita ya? Ya, kita samaan ya? Ralia sama kayak ya. Mama. Ada Mama. Mama Ayu, samaan. Ayu. Sama. Ya, sama kayak aku. Let's go, kita jalan. Jadi kita, karena masih dalam situasi pandemi, kita wajib pakai apa, Radia? Pakai apa? Iya, biar tidak kena corona. Biar nggak kena apa? Nggak kena corona. Nah, pinter ya. Mari kita berangkat. Oke, kita masuk. Kita mau masuk mobil. Dadah, aku masuk mobil. Yuk, masuk. Yo, masuk lah. Yo. Kita berangkat. Oke, kita berangkat. Menuju ke pernikahannya Reza. Mokap gua keren banget hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, khususnya keluarga besar Bapak Usman dan Ibu Nasiatin. Saya Rian, kakak paling tua dari Nasa, perwakilan dari Muhammad Reza Asli Abadi. Pertama, kami sampaikan salam hormat dan silaturahmi kepada Bapak dan Bapak
Pak Usman dan Ibu Nasyafi serta keluarga besar dengan iringan doa semoga selalu dengan dalam rahmat, berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya bermaksud mengantarkan dan gerakan Ananda Muhammad Reza Syahbadi menurut rencana yang telah disepakati akan dinikahkan dengan Adinda Lucy Nurfala. Bapak Usman dan Ibu Nasyafin serta keluarga besar kami senantiasa mengirimkan dengan doa dan restu. Semoga proses ini dapat berjalan lancar tanpa halangan suatu apapun serta dalam berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tapi sebelumnya ini saya pribadi sebenarnya Reza ini adalah adik saya yang dulu waktu belum ada adik nomor 4 dan 5, salah satu adik yang sangat saya sayang. Dulu waktu kecil sering saya cium-cium jidatnya, kan dulu kan putih banget ya, hujan. Sekarang masih lucu, lumayan. Tapi dulu kurus, sekarang sudah mulai. Oh enggak, sekarang kurusan kan? Karena mau menikah, jadi mengurangi berat badan. Jadi saya khusus kebetulan saya dan Reza membuat sebuah roti, toko roti, roti panggang paling enak di Indonesia saat ini karena sudah 22 otak ya, pada bulan ya. Dan ini khusus buat Reza hari ini, jadi belum pernah ada sebelumnya. Ini saya mau memberikan untuk keluarga dari Lucy. Jadi perwakilan ini adalah roti buaya. Kalau kata orang Betawi, roti buaya ini adalah melambangkan kesetiaan. Jadi ini persembahan dari saya spesial untuk keluarga Lucy. Dan ini Reza juga nggak tahu ya saya kalau dibikin ini. Jadi ini Tiktos. Tiktos adalah kebetulan saya buka juga di Cedup Pak. Nah, ini spesial untuk keluarga dari Lucy, dari saya pribadi, roti buaya spesial untuk Reza dan juga Lucy. Boleh tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Selamat nanti dicobain ya Pak ya. Pernikahan ikatan lahir dan batin antara kedua insan ini dengan tujuan ingin membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bahagia dunia dan akhirat. Ananda Muhammad Reza Rizki Abadi bin Daniel Sahaka, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau kepada putri kandung saya yang bernama Tuti Nurfala dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang tunai Rp1.200.000 tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Lucy Nurfala binti Usman dengan mas kawinnya tersebut tunai. Al-Fatihah.